Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa Anda semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting sehubungan dengan pelayanan ibadah online dalam gereja kita. Mulai bulan November ini, selama masa pandemi, persekutuan doa Rabu malam dilakukan via Zoom dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan dan para penata layan dari GKJ Sunter. Mulai bulan Januari 2021, ibadah minggu dilakukan via Zoom dan tidak menggunakan link YouTube Sinode lagi. Hal ini secara detailnya akan dibicarakan khusus dalam pertemuan penata layan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, saya menghimbau kepada kita semua, tolong diperhatikan setiap pengumuman agar kita dapat mengetahui setiap perubahan jadwal, pelayanan, dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan secara online, baik melalui pesan gembala ataupun WA Group Official GKJ Jemaat Sunter. Saudara, mari kita semua mendukung dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah ataupun kegiatan-kegiatan pembinaan mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai usia indah. Untuk menjalani kehidupan di masa pandemik ini memang tidak mudah. Kita butuh kekuatan, kita butuh motivasi. Semua ini hanya bisa kita peroleh saat kita berada dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah pesan yang dapat saya sampaikan kepada saudara semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.